Binmas Rengseng Aibtu Agus Sudrajat sambangi sebuah bengkel mobil milik Mamang Supandi, tempat pembuatan kusen milik Ibu Waryanto, serta tempat kayu gelondongan milik Suroso yang habis dilalap si jago merah beberapa waktu lalu. Menurut keterangan saksi Mudofir dan Ipon, mereka mendengar suara keras kayu terbakar dan asap dari lapak milik Ibu Waryanto dan Suroso. Pada saat saksi melihat keluar, api sudah membesar. Api berhasil dipadamkan pada pukul 10.30 dengan bantuan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Walau menelan kerugian materi, namun peristiwa kebakaran ini tidak menelan korban jiwa karena ketiga pemilik lapak tersebut masih dalam mudik lebaran. Selain menyambangi tempat kejadian perkara, Aibtu Agus Sudrajat juga mengamankan TKP dan memasang garis polisi. Dari Jakarta, Aibtu Agus Sudrajat, Tribrata TV, salam Tribrata.